Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahma Safitri Mutia, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri dari KSM Penyakit Dalam, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Dan dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional pada tanggal 29 Mei ini, izinkan saya untuk memberikan ucapan selamat Hari Lansia kepada seluruh lansia yang ada di Indonesia. Dan dalam momen ini juga saya mengingatkan kita sebagai generasi muda untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap lansia dan dapat memberikan prioritas bagi lansia baik untuk layanan publik maupun untuk pelayanan kesehatan. Jangan lupakan lansia. Mereka adalah orang-orang yang telah berjasa untuk kita dan sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan dan penghargaan bagi para lansia, sehingga dapat terwujud cita-cita kita yaitu lansia Indonesia yang sehat, sejahtera, mandiri, dan berdaya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.